Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang warga tengah memancing penyu di pantai, hingga viral di TikTok. Pengunggah bernama Egi Sinta Pratiwi mengatakan video tersebut dibuatnya di Pantai Watu Lawang, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021 kemarin. Ia juga tidak menyadari awalnya, jika dalam video yang direkamnya itu terdapat penyu yang sedang lompat-lompat mendekati daratan. Melihat penyu yang telah dipancing warga tersebut, Egi pun merasa miris, karena penyu termasuk dalam hewan yang dilindungi.